probably mau nge-vlog restoran yang ada di Sunset Road, namanya Bali Spicy Crab. Oke, ikutin beli terus, kita coba gimana rasa makanannya, nanti beli bakal kasih tahu kalian semua. Oke, jadi karena kita datangnya ke Malang, itu suasana restorannya sepi banget. Kali ini beli ditemenin sama kakaknya beli, yaitu kakak Boim. Oke, mari kita makan. Ini ada cah kangkung. Cah kangkungnya lumayan enak. Hampir sama kayak cah kangkung di tempat lainnya. Terus kita coba makan kepitingnya. Buat makan kepitingnya kita harus geprek dulu menggunakan cobek yang super besar ini. Oke, kita geprek kepitingnya. Yeay, berhasil. Kita cobain kepitingnya. Rasanya enak. Ini kepiting saus padang. Jadi bumbunya itu kerasa banget sampai ke daging dalamnya. Terus ada udangnya juga, sama ada kerang juga. Udangnya juga enak banget. Terus yang bikin enak itu rasa pedasnya dapat banget. Jadi emang benar-benar sesuai sama namanya, Bali Spicy Crab. Jadi rasanya tuh pedas. Oke, sekarang kita coba kerangnya. Seperti apa rasa kerangnya? Ini ada dua jenis kerang, ada kerang hijau sama kerang tahu. Kerangnya juga enak. Lumayan. Rasa kerang, kepiting, dan udangnya enak banget. So, untuk rasa makanan ini beli kasih nilai dari 1 sampai 10. Itu nilainya 8. Oke, guys, beli sudah selesai menikmati makanannya. Dan rasanya memang benar-benar pedas dan enak banget. Terus bumbunya juga masih ada banyak, karena bumbunya itu banyak banget dan enak banget. Oke, guys, dan untuk makanan ini cukup untuk 2 porsi, harganya cuma Rp180.000. So, buat kalian yang ingin ngerasain kepiting pedas dan enak, kalian boleh datang ke sini, tepatnya di Jalan Sunset Road di Bali Spicy Crab. Okay, thank you for watching this video. I love you all, guys. Bye-bye. Jika kalian suka dengan video ini, jangan lupa buat kasih like dan komentarnya kalian. Dan jangan lupa buat share video ini ke sosial medianya kalian. Dan juga jangan lupa buat kalian klik subscribe di bawah ini. Thank you, guys.